dah dengar sedikit cerita daripada Rezda Rohaizat berkaitan dengan dunia ataupun bidang seninya menuruti nyanyian di Australia. Tapi berbalik pada tujuan asalnya datang kemari untuk mempromosikan teater terbaru Atap Genting Atap Rembia. Mungkin boleh kongsi sama macam mana boleh terlibat dengan, biasa terlibat sebenarnya dengan teater, tapi ni yang terbaru, siapa yang arahkan, jalan cerita bagaimana? Saya ni memang berpelakon sebenarnya, kerana saya dapat mewarisi bakat mak saya. Dan tetapi orang kenal saya sebagai penyanyi lebih ke situ lah ya. Kalau dari dulu saya dah main filem seperti Setinggan, tunjuk-tunjukkan tu. Jadi saya nyanyi juga ya. Dan saya banyak main drama juga. Tetapi orang mungkin tak perasan, kerana saya tukar rambut daripada afro, indik, habis wavy-wavy. Jadi saya selalu dengan perwatakan yang lain. Tapi yang kali ini teater saya yang keempat sebenarnya saya terlibat. Yang mula-mula saya buat dengan Datuk Syahuri. Yang ini pula teater Atap Genting Atap Rembia, satu novel daripada Kala Dewata. Penceritaan tentang percintaan dua darjat, antara dua darjat, satu berumah tangga, berumah atap genting, satu berumah atap rembia. Basically cerita kemasyarakatan. Okey, mungkin boleh kita recap balik apa jalan ceritanya. Jalan ceritanya ialah ada dua pemuda, pemuda dan pemudi ini mereka bercinta tetapi dia berlainan darjat. Jadi mak bapak tidak begitu setuju kerana yang Atap Genting ni yang dia seorang yang orang kaya lah, jadi kita tak berdia je, kita tak berdia ni orang miskin-miskin. Jadi tidak bersetuju. Tapi yang jadi kelakar tu masa anak tu nak juga, ibu bapa kena surut, gila hantar wakil. Hantar wakil diterima di sana, tetapi sebenarnya itu bukan mak bapak yang budak tu, dia orang berlakon. Tukang gajinya berlakon, itu dia punya faktor pergi lah. Tetapi itulah, lepas tu adalah tersedia pihak dengan keluarga. Di mana saya jadi mak budak lelaki tu, dan suami saya direkturnya jadi kasih saya gelap kali ini. Okey, antara barisan pelakon ni akan menjayakan pementasan ni nanti. Selain daripada Rosita, kita ada Rama. Selaku pengarah juga untuk teater ni. Dia pengarah dan aktor. Suami saya, lepas ada Lim. Ada Lim. Apa tu, Salah Faisi. Ada dua lelaki muda tu lah. Apa nama? Saifuddin Bahari dan lagi satu Afnan Saad. Dan ada ramai juga aktor di teater. Tak ramai sangat. Tapi ada Fiza. Fiza Awuk kan, tak yang Raja Awak tu. Dia kenal. Dia pun ada. Dia sebagai tukang gaji. Sebenarnya parti saya. Maksudnya parti saya. Tapi bila skrip ini saya datang, saya sebab dapat parti. Kerana dia kata aku suai awak jadi mak. Tapi memang cabar. Kerana saya ni dah biasa begini. Jadi bila nak jadi mak orang kampung, saya akan tak ada makeup, baju orang kampung. Dan pertuturannya pun bukan macam gini. Dalam novel ni dia punya apa perkataan ni cuma cantik-cantik bahasa ni. Jadi saya pun susah sikit lah nak menuturkan. Jadi cabaran kat situ je lah. Tapi kita dah 2 minggu. Tapi tak apa, Rosita menang expression. Okey, dekat mana akan dipentaskan? Di Store Theater, Johor Bahru dan Kestaka. 7 hari bulan, 8:30 malam. Dan 8 hari bulan, pukul 3 matinee-nya. Dan malam, 8 hari. 3 show semuanya. Tiketnya RM20 je. Tapi kalau nak tambah sikit, RM50. Kita terima kerana ini atas anjuran Kesatuan Theater Malaysia. Kita harap sokongan dan bantuan supaya kita boleh dapat menghidupkan teater Melayu. Dan teater Melayu dia memang apa, dia tumpu
pada perbualan dia. Dan kata ini kena difahamkan juga kerjasama JKKN, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, seperti yang Ermita bagi tahu tu, anda boleh dapatkan tiket di store teater BBP Kuala Lumpur. Okey. Baik, mungkin nak bagi apa sedikit pesanan daripada kepada peminat-peminat Rizal ni sebelum kita tutup tirai. Saya ni sentiasa keluarkan single sejak saya comeback lagi comeback 2008. Saya dah buat lagu yang berjudul Syahir Tahun Bulan. Itu pop rock, jadi pop rock tak buat album. Dan saya ada single banyak sekali. Single seperti Kenek-Kenek, itu electric pop. Jadi kakak ni berbagai genre. Sampai ke dangdut, kakak buat lagu pop dangdut berjudul Anak Ikan. Ini Anak Ikan ni seronok juga pada masa saya di Silaturahmi Kuncung. Dia di dangdut Kuncung Kong. Jadi kakak ni colourful lah kakak punya lagu-lagu dapat dibentuk sesuai oleh negara, muzik-muzik sebuah negara. Jadi yang terbaru pula ni, kakak dah mula ke Irama Melayu dan banyak mewakili negara di acara-acara cultural. Jadi kakak nyanyi lagu joget malam pertama, iaitu lagu terbaru joget malam pertama dan lagu asli, pop asli, berjudul Malaysia Ku Sayang, Zafin di Bulan Kasih. Dan banyak juga kakak bergabung dengan pemusik lain dalam duet, dalam grup singing. Yang penting kalau nak dapatkan apa sahaja update terbaru daripada Rosita, boleh kongsikan platform media sosial Instagram ke Facebook ke, silakan. Kalau Facebook, saya memang terima sangat kerana di Rosita Rohaizat FC tu. Pasal saya punya yang satu tu dah terlalu besar, tak dapat. Jadi sila ke Rosita FC kerana saya yang mengendalikannya. Dan di Instagram, Rosita Rohaizat. Orang tu cari dengan D. Belakang jangan T ya. Follow jangan tak follow. Yang penting kita support local product Saya suka sangat lagu joget malam pertama tu. Marilah kita dengar apa pun. Sampai ke penghujung, terima kasih banyak-banyak Rizal Rohaizat atas kesudian meluangkan masa hari ini di ON E. Dan anda yang terus menyaksikan kami melalui saluran 502. Apapun saya Sherry, saya Ngau, jaga makan, jaga diri, jaga pakai, jaga hati masing-masing. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.